mungkin kawan-kawan semua yang di rumah nggak punya kebun, ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya guys. Inspirasinya guys, ini bisa nanam sawi guys, sawi, bayam dan sayur-sayuran guys. Assalamualaikum. Oke guys, hari ini adalah hari pertama saya kerja selepas apa ya, cuti raya guys ya. Sekarang kita ini guys mau waterjet area landscaping ya, mini garden saya. Oke, di sini ada Mas Mata Suara, Mas Anggi, yang lagi asik ini guys ya, main air guys ya. Inilah guys, hari pertama saya kerja guys, setelah lebaran guys ya. Kita cuti lebaran, kita ambil lebaran kemarin, dan sekarang udah mulai start beraktivitas kembali guys. Kita bersihkan ini mini garden guys ya. Nah, inilah guys suasana mini garden kita guys ya. Halo, ini security. You from Nepal. Oke, nama Gobin. Gobin. Oke. Oke, morning. Oke, guys. Oke, sekarang saya mau bersih-bersih ini guys ya. Ini dulunya saya tanam sawi. Tanam sawi guys, tapi sekarang sudah nggak nanam soalnya apa ya? Pam rusak guys. Jadi kalau nyiram tuh manual, kurang jago lah guys ya. Oke, kita cabut-cabut dulu. Ini ada tumbuhan-tumbuhan liar di sini guys, kita bersihkan guys ya. Nah, ini guys, ini sebenarnya bagus guys. Ini guys, mungkin nanti kita akan datang mau nanam sawi lagi. Sementara kita nunggu pamnya rusak itu udah siap guys ya. Kita udah order sih. Mungkin kawan-kawan semua yang di rumah nggak punya kebun, ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya guys. Inspirasinya guys, ini bisa nanam sawi guys, sawi, bayam dan sayur-sayuran guys. Nah, inilah guys suasana mini gardennya. Aduh, lihat nih guys, ini kerja siapa nih guys? Ya, ini nggak dimasukin ya. Ini kalau hujan guys bisa trip guys. Nanti elektriknya nanti pada short. Ini mungkin dia ripeh semalam, dia lupa. Oke, sekarang kita condongkan dulu biar air nggak masuk guys ya. Soalnya ini rusak guys, belum order, belum sampai barangnya. Nah, ini guys, setelah kita cuci guys, lihat guys. Nah, sekarang nampak guys, bersih guys. Nah, sebelum kita cuci, ini guys, kayak gini guys, hitam guys. Ini yang kita sudah cuci jadi bersih guys. Oke guys, di sini saya ada ini guys, tanam cili, dan nggak tahu kenapa ini cili bisa mati gitu guys. Ada buah sih, cuman satu aja di sini. Yang lain udah nggak ini. Kemarin juga ada sih 1-2 buah, tapi mati guys, nggak tahu kenapa.
tanahnya ataupun kurang pencahayaan ataupun kena ini guys ya, hama ya guys ya, kena serangga apa gimana gitu guys. Ini biasanya saya kalau siram tanaman ya di sini guys, ini guys, ini guys. Ini pokok ini kayaknya udah boleh dicabut sih, udah nggak ada, udah mati. Nah inilah guys, kotor guys ya, hijau karena lumut guys. Nanti kita akan bersihkan biar suasananya jadi bersih, terus sehat guys ya, nggak ada nyamuk guys ya. Nah inilah guys. Ini di sini ini guys, ini bagus nih guys, ini lihat nih. Ini terjurai-jurai kayak gini guys. Ini panjang guys, tapi ini kita potong sebulan sekali kita kena potong guys. Tapi ada sendiri yang motong, bukan saya. Ini landscaping nanti. Ada sendiri landscaping. Nah, lihat. Nah, keren guys. Ini di sini saya juga nanam ini guys, apa nih bunga apa ini ya? Ini saya tanam guys. Dan ini dari botol saja guys ya, dari botol mineral water guys. Ini saya setiap paginya saya nyiram guys. Setiap pagi saya siram guys. Ini daunnya ada yang kering-kering kita buang guys ya. Ini nanti kalau besar mungkin bagus guys, soal bagus lah. Ini saya tanam hampir sebulanan guys ya, tapi memang botolnya itu tidak mendukung karena kecil dan pasunya itu nyerap kena panas. Ini cuacanya di sini panas guys, kalau siang tuh memang bener panas, so mungkin ini memang butuh air guys ya, cepat kering. Tapi kadang saya juga lupa sih ngasih air siram-siram di sini, kadang saya sering lupa. Tuh ada juga yang mati tau, ada yang mati 1-2 guys. Ini mungkin nanti kalau workers semua sudah naik kerja landscaping, mungkin ini akan dipotong lagi saya, ataupun nanti malam ini, soalnya esok sudah hari Isnin. Semua staff udah pada masuk kerja, mungkin ini akan ada trimming ya guys ya. Soalnya ini sudah kita jalan. Oke, sekarang kita jalan. Ini sudah ini guys. Sudah kena kita jalan guys. Jadi ini udah panjang, ini udah mulai sudah harus dipotong sih ya. Sudah harus dipotong nih, lihat. Nih. Akarnya nih guys. Ini cantik guys, cantik. Nah, tuh. Nih guys. Ini guys. Ini seharusnya udah ada pemotongan ini guys, tapi mungkin workers belum ada yang naik kerja. Jadi mungkin kalau tak malam nih ya, esok ini mesti dipotong nih guys. Ini lah guys. Keindahannya guys, mini garden saya guys. Hobi saya lah, bukan saya punya. Gila guys. Nah tuh guys, lihat guys. Dan di sini tuh bunga-bunganya tuh juga udah panjang sih ya. Lihat nih, udah nggak rapi lagi. Ini juga ini guys, akan di trimming nanti guys. Jadi dicantik lagi guys. Jadi ada dipotong guys, rapi guys. Nah inilah guys. Nah setelah kita cuci, lihat guys, bersih guys. Ini ada mas mata suara ya guys ya.
Nanti ngintip aja channelnya. Ini orangnya guys. Ambil gambar dulu. Oke, satu lagi. Ah, inilah guys. Memang ini pandai guys. Dia dekat rumah dia juga ada cuci kereta guys, cuci mobil. Jadi sobat semua yang dekat-dekat rumahnya Mata Suara nanti bisa nyuci di rumahnya guys ya. Oke guys, kita foto dulu guys, action. Oke guys, sampai di sini dulu vlog kali ini ya. Ini adalah pertamanya saya naik kerja guys ya, selama bercuti lebaran guys. Oke, salam kompak selalu, selamat beraya. Assalamualaikum.